lagi. Tachahao. Oh, dia sudah banyak pandai cakap bahasa Cina. Selamat petang apa? Evening. Guanxianghao. Kita punya Farah. Assalamualaikum. Saya Farah Zanuddin dan saya sini kakak. So, hari ini apa-apa pun kita mengucapkan terima kasih kepada our sponsor. Betul. Amario dan tu solution. Amario solution. Amario dengan Cookerland. Tengok periuk-periuk yang cantik. Cantik. Semuanya kat Cookerland, okey? Nah, lepas tu apa lagi sekarang kita? Mesti kita panggil banyak orang bagi share and like kita punya page. Okay, like kita punya page, okey? Jangan lupa share dan masuk kakak live kakak kitchen, okey? Yes, betul. So, hari ni kita ada lagi contest di mana? Air fryer. Air fryer. So, ini hari ni hari paling last. So, tinggal satu saja air fryer hari ni. So, korang cepat-cepat tag tiga orang kawan dan share dan print screen dekat kakak kitchen, okey? Betul. Hantar ke kakak kitchen. Siapa masuk, menang air fryer ni bernilai 300. Bukan 2 ringgit biaya hadiah. 300 ringgit. Hari ni kita nak bagi free. Tinggal lagi satu sahaja. Betul. So, boleh tengok kita punya air fryer. Cakap ini air fryer. Apa kan kebaikan ini air fryer? Biasa you mau goreng, you mau panggang, you mau itu bake lah. Bake pun boleh. Kukus. I mean itu kita boleh bagi kukus. Oven masuk macam nak kukus ikan kan pun boleh guna air fryer. Bukan kukus. Apa? Bake dah. Bake cake. You nak bake cake? Itu bake. Bagi apa? Panggang. Tak, bukan. Panggang. Bake kira masak kek. Kira letak dalam cooker kan. Itu panggil itu bake. Untuk kek sahaja bake kita panggil. Bahasa Melayu ada perkataan ini dah. I tak tahu eh. Okay. Yang ini boleh french fry, popcorn, nugget semua. Betul. Paling penting kurangkan guna minyak. 80% boleh kurangkan minyak ini. Tidak perlu guna minyak pun boleh. Sekorang goreng nugget ke nak goreng apa? Sausage pun boleh. French fry pun boleh. Tak perlu gunakan minyak. So, hari ni kita tak ada Miao-Miao. Miao-Miao pergi mana? Miao-Miao sekarang sudah banyak terkenal lah. Dia sekarang banyak program. Tak ada dekat kakak kitchen lagi. Mungkin datang kita, dia ada muncul lagi. Hari lain. Dia ada program lagi. So, hari ni kami berdua saja. Para dengan kakak saja. Okay. Masuk cepat-cepat bagi share and like kita biar kakak kitchen print skin tag 3 orang. Like orang and share. Nak lagi banyak, nak share lagi banyak pun lagi bagus. So kita korang boleh mana tahu hari ni dapat menang air fryer, yang berharga RM300. So kakak, hari ni kita nak masak apa? Okey, hari ni kita masak manisan dulu. Hari ni saya masak bubur manis Bali jingko dengan pucuk. Pernah dengar tak? Ginkgo, apa itu ginkgo? Saya pun tak pernah dengar ginkgo kakak. Okey. Saya nak tahu apa itu ginkgo. Sekarang saya tunjuk. Yang ini ginkgo macam ni punya. Tengok tak? Dia luar ada kulit yang keras. Tapi macam mana kita mau kupaskan nanti I tunjuk you macam mana mau kupas. Yang ini makan banyak, baik bagi apa tahu dah. So I tak tahu apa kegunaan dia sebab I tak pernah guna biji ginkgo kan. Orang bagi biji. Biasa Cina kita masak bagi manisan atau masak sup pun boleh. Ini makanlah banyak, baik bagi otak. Untuk otak. Memory memory tu. Ayo saya lupa ini, lupa itu, maka ini bagi ingatan. Memory. Kuat ingatan. Ingatan betul. Biji ginkgo. So, boleh mana kat mana kita boleh dapatkan biji ginkgo ni? Dekat kedai ubat Cina lah. Kedai ubat Cina lah. Kita kena pergi kat kedai ubat Cina. Saya nak tambah orang ini baru. Lagi baik bagi kuatkan kita punya ingatan. Ginkgo mahal lah. Kakak tak mampu nak belilah. Tak mahal. Berapa dia kira 1 kg kakak? Ini hari ini saya beli ini. Saya sudah lupa. 500 gram atau 1 kilo tak sampai RM10 lah. Berapa ringgit? Murah tak? Jaden tak mahal punya barang ini. Hai Limin John. Hai Noh Hayati. Masuk.
boleh share dan like. Okay. Facebook Kakak Kitchen, okay? Ha. Senang. Sekarang ah, kita macam mana saya mahu tunjuk apa bahan-bahan yang kita mahu guna masak bubur manis ini. Masak pertama, kita manis. Ada gunakan bali 60 gram biar bali. So hari ini kita ada jingko 30 biji. Jingko berapa biji? You biasa pakai? 30 biji lah. Lebih biji, kurang lebih lah. You suka agak-agak. You letak banyak pun boleh. Lagi satu, ini fucuk kering. Fucuk kering pun ada. Keping lah. Keping kita panggil okay. Keping lah. Okay. Ada ini gula batu. 65 gram yang gula batu. So, kaset apa dia kalau kita guna gula batu ni, Kakak? Biasa lah. Mostly. Lebih baik sikit dengan biasa punya gula biasa. Dia lagi dia baik sikit lah. Lagi baik sikit. Macam okay. Kita ada gula putih, ada gula brown sugar lah. Brown sugar, ya. Yeah. Kita brown sugar mostly dah. Ini boleh ganti dengan brown sugar ataupun boleh pakai brown sugar saja. Pun boleh. Boleh. Dengar tu. So, boleh tapi kita Cina lebih suka guna gula gula batu lah kebanyakan. Tapi gula batu ada berapa jenis lah. Atas satu lagi macam gula batu madu. Gula batu madu. Madu. Lagi satu jenis plastik lagi. Plastik dia warna apa tu? Ha? Plastik dia biasa warna apa? Plastik? Plastik yang biasa kalau kita nak beli. Ini kan biasa beli. Saya tengok warna biru saya beli. Ada banyak brand. Banyak jenis kan? Brand. Transparent biar dia biar bag. Tapi namanya you tengok. Dia macam gula batu madu. Besar sikit lagi. Tak kecil macam ni. Dia warna apa? Itu warna brown sikit ke? Sikit brown. Oh, sikit brown. Okay. Sikit brown colour punya. Itu gula batu madu. So, okay. Yang ini kita memang nak. Apa nama dia tadi, Kakak? Ulang balik bagi orang yang bubuk, masuk. Bubur manis bali jingko pucuk. Bubur manis bali jingko, pucuk. Biasa ya. Manis, biasa pun cakap pucuk. Ini pucuk betul. Ya, pucuk. Ini pucuk kering. Pucuk kering. Keping lah, keping. Sebab dia macam ada panjang dia, ada ini keping dia. Okey. Okey, senang kita sekarang mulakan masak. Saya bukakan halo, api. Nuhayati. Halo. Halo dengan kita punya friend-friend Selamat datang ke kami punya live Kakak Kitchen. Dan hari ni kita nak masak. Okay. Ada dua resepi. Yang pertamalah kita nak buat manisan dahulu. Kakak nak masak betul. Manisan. Betul. Okey. Pertama kita masukkan 60 gram punya bali. Masukkan dalam periuk ini. Sudah pagi panas, masukkan bali 60 gram. Kita pakai bali. So bali ni ada banyak jenis ke? Ada satu jenis je, Kakak? Ada dua jenis bali. Ini bali kita guna kecil sikit punya. Okey. Ini per punya. Per bali. Lagi satu jenis kita panggil bali yang masak. Iaitu buat kita apa? Bukan manisan. Itu bagi min macam Cina selalu bali. Kita badan hiti ya macam panas bagi kurang badan dapat. Panas dia dikurangkan panas liang soi kita panggil liang soi liang soi liang soi pernah dengar so, tak saya pernah dengar itu kalau macam demam kita demam panas kita minum air bali ataupun makan bali ni so dia boleh sejukkan badan anda betul. Okey, bagus tau bali ni untuk badan so, kalau anak korang demam ke apa bolehlah bagi minum makan bali. Air bali kita masukkan daun pandan. So kita dah, ini kita bali yang memang dah rendam dengan ni kan. Ada bali yang dah keras. So sekarang Kakak selalu dah rendam air dulu bagi dia masak. Lagi kita gunakan fucuk keping. Sekarang saya mau guna fucuk keping ini bilaskan dengan air lepas bagi keping. Dia hancur masukkan keping kecil-kecil. Okey. So bilas hari ni air senang. So hari ni kita ada air fryer percuma. So siapa yang komen dan like Kakak Kitchen dan tag Kakak Kitchen bakal memenangi air fryer. Betul-betul masuk-masuk. Mesti mau like and share tiga orang. Lepas pergi kita punya messenger sana, bagi komen sana, hantar itu gambar. Sui and Ui tahu siapa ni lah. Thomas Wong. You tahu itu Sui and Ui ya? Tak tahu, I tak kenal. Ini miau mama. Oh ya ke? Hello. Miau tak ada dekat sini, tapi dia miau mama masuk tengok kita masak. Hello auntie. Hari ni miau tak ada.
program lain lah. Okay, Thomas Wong nak air fryer. So Thomas Wong perlu tag kawan Thomas Wong dan hantar print screen ke hantar ke Kakak Kitchen, okay? Betul. So terima kasih kepada yang datang tengok live kita orang hari ini. Tonton okay? Kita ya. Semua siapa mau menang ah, terima kasih Nur Hayati, dia dah share dah. Ha, mau menang hadiah mesti tonton sampai habis dulu ah. Ha, tonton sampai tiga habis. Orang lepas print screen pergi ha, hantar kepada Kakak Messenger. Lepas kita sudah panggil you menang, panggil you biar nama mesti ada dekat. Kita bagi you berapa lama? Bagi 1 minit. 15 second. 15 second lah. Okay, 15 second lah. Jika you tak ada muncul say hi, kita ada pilih pemenang yang lain lagi. Okay? Cepat-cepat. Kau dah bila kita orang dah sebut nama tu. Sekarang kita akan tutupkan bagi dia panas balik. Hello Cindy. Hello Wai Chai. Hey Cindy Low, I think I know you. Every time you selalu tengok dia, betul tak? Just dia supporter. Selalu tengok show. Okay. So ini adalah masakan Muslim Chinese. Apa? Chinese Muslim friendly. Muslim friendly bagi kawan-kawan kita sebati semua pun boleh. Satu Malaysia betul. Kita boleh ajar Cina, Asian pun boleh. Okay? Indian, Chinese, Melayu semua boleh test resepi kita. Okay. Sekarang yang ini kita bagi dia didik 25 minit nanti. Lepas kita baru letakkan jingko. Lepas baru masukkan jingko sekarang saya mau tunjuk macam mana mau bukakan itu, kupaskan kulit jingko. Itu macam guna pecah apa tu? Boleh tak? Boleh. Sekarang saya gunakan you tengoklah rumah ada dekat apa? Penumbuk apa yang keras. Saya pakai lesok bantu. Jangan terlalu kuat Nanti sudah hancur habis sikit bagi dia pecah. Ya dengar itu macam kacang. Macam ni saja. Lepas buka itu macam ala kacang apa itu, kacang cedik orang panggil. Kacang cedik dia macam gajus sikit. Lepas makan gajus. Lepas makan boleh cedek lah, betul tak? Lepas kupaskan dia punya kulit yang keras luar. Kulit tapi dia agak keras pun, kat ni licin. Tapi dia luar, dia dalam dia ada satu balut lagi. You tengok dia kulit juga macam kering-kering macam ni buang memang susah. Macam mana bagi senang mah kupaskan dia kulit dalam lagi? Kita masukkan dalam air. Mula-mula kakak air ingatkan petai tau. Sebab dia petai. You know petai tu apa? Tak tahu. Itu petai memang. Petai memang sedap lah. Nak pula lemak apa cili apa? Petai masak goreng sambal, petai sambal. Banyak sedap ah. You tengok. Lepas lagi. Air dia sudah sedap. Air dia senang. So lepas kita dah pecahkan, korang masukkan dalam air. Sebab kita ada salad, ada lagi satu salad kan. Salad tu so salad tu kena buang juga sekali nak masak betul. Supaya dia tak teras. Lapisan. Lapisan atmosfera. Lepas dia habiskan sudah belah dua. So biji ginkgo ni dia punya dalam dia lembut. So dekat permukaan dia je ni, kulit dia je yang keras. So apa kita mau belakan dua. You tengok dia dalam ada satu jenis macam ni. Panggil biji, bukan biji lah. Dia punya tunas. Tunas dia kalau ada tunas ini tunas ini tak ada buang nanti you makan banyak pahit. Mesti mah buangkan tuna. Macam biji lah. Biji. Itu kalau tanam ni cepat tumbuh lah, ambil dia punya tunas. Betul. Tapi ini tak buang nanti makan pahit. Yang ini ginkgo tak ada pahit. Yang itu apa? Jendek. Tunas. Biji. Itu biji lah. Biji dia lebih pahit lah. Yes. Buangkan dia. Senang. Belah dua. Okay. Bila saya rasa sikit apa dia punya ginkgo ni. Sebab Malay dan tak orang tak biasa guna ginkgo ni tau. So, saya rasa lah sikit macam mana rasa betul, dia. Betul. Okay. Kita buangkan dekat dalam sana. Okay. Biji ginkgo ni rasa dia macam ala soya-soya yang belum masak.
Ah, soya. Ah, dia macam masak. Ada soya sikit lah. Ah. I think. Tapi mesti masak baru boleh makan lah. So, korang kena masak. Betul. Sekarang kita bagikan ini didik. Saya ajar masakan satu lagi. Okay. Ini last lebih kurang siap. Berapa lama tu kakak? Kalau 25 minit dah. Jika you mahu lagi lembut Bali, you lepas bagi masak panjang sikit lagi. Okay. Lepas lebih kurang 5 minit mau siap, kita baru letakkan jingko, letakkan juga batu. 65 gram. Okay, ini kita letak tepi dulu. Bau daun pandan tu dah naik, so dia wangi jadi mandi kita hari ni. Kedua, saya mau tunjuk masakan lain lagi. Biasa, apa ni? Masakan apa ni kakak? Okay, pernah makan nasi ayam klepot tak? Pernah. Tapi hari ini saya ajar tak payah guna klepot. Klepot. Semua orang rumah ada klepot. Klepot, ya betul. Semua orang ada. Okay, kak, macam mana ni? Saya kena buka. Buka, bagi dia buka. Okay, bagi dia didik saja. Tapi semua rumah mesti ada satu apa? Periuk nasi. Yes, rumah ada periuk nasi. Hari ini kita gunakan masakan nasi. Masakan nasi ayam ini. Okay. Kita ada gunakan bahan-bahan ayam yang sudah dipotong atau dipotong sudah halus. Potong kip. Ini sudah potong kip. Dadu. Dadu, betul. Kita ada gunakan daun pandan. Oh, pakai daun pandan. Betul. Bagi dia wangi lagi. Ada nasi. Hello. Hai. Kita ada guna sos. Sos tiram. Kita ada gunakan kicap pekat. Kicap pekat. Okey. Minyak bijan selalu saya cakap. Bijan. Cina suka gunakan minyak bijan. Kicap cair. Ini dia cakap. Jadi dia cakap klepot bazir gas lah kakak. Klepot bazir gas. Betul. Ya, lama ke? Memang lama kan nak kita masak. Kita periuk nasi, lagi senang. Okey. Kita pakai ni lah. Apa tu yang pembakar api tu? Pakai arang lah. Ini banyak tradisional. Kita ada daun bawang. Okay, daun bawang. Ada ikan ikan masin yang sudah digorengkan. Tapi ini optional, pilihan. You suka, you letak. Tak suka, nanti last baru letak. Ini first time nasi. Betul. Kita gunakan ikan masin. Gunakan soya. Okay. Kita gunakan bawang putih yang cincang. Bawang putih yang sudah dicincang. Betul. So, kita ada minyak bijan, ada kicap. Apa ni kakak tadi? Kicap pekat. Kicap pekat dengan sos tiram ada dekat. Sos tiram, betul. Okey, sekarang pertama kita ini lagi satu ni apa? Ada cendawan lagi. Okey, cendawan apa ni? Cendawan shiitake. Biasanya dia kering dia. Lepas mau rendam dalam air, bagi dia gembung. Cendawan shiitake ni dia punya bulat dia besar. Betul. So, kan kering, betul. So, hari ini saya guna panggil helai, ada biji. 5 biji lah. 5 biji. 5 biji. Cendawan. Cendawan shiitake. Betul. Okay, korang bolehlah share dan tag kawan-kawan korang yang mana baru nak belajar masakan Chinese. Melayu ke nak belajar masakan Chinese. So korang boleh tengok live ni sekarang. Betul. Kita akan share resepi juga selepas rancangan ini. Okey, yang siapa mau menang hadiah, ingat tag 3 orang Tag 3 orang, nak tag 10 orang pun boleh, nak tag kakak, makcik, adik, semua kat rumah boleh tag. Jiran semua kawan pun boleh. Baik hati punya nak bagi air fryer, okey? Pertama kita mau perapkan paha ayam ini dulu. Okey, kita perapkan ayam dulu. Kita gunakan 2 sudu sos tiram. 2 sudu sos tiram. Okey. Itu dia. Kakak, I memang suka tengok kalau ayam perap-perap ni. I suka kalau macam lagi lama ayam tu perap, lagi sedap dia dah. Yes, masuk betul. Sampai kat daging, lepas tu kita goreng. Sedap betul. Dia. Betul. Rasa juicy dia tu. Lagi juicy, betul. Yummy. Lepas lagi sudah ikut saya program lagi berapa kali you sudah pandai masak. I setiap kali you masak, masakan resepi ni, I akan buat dekat rumah. Nanti I tunjuk korang. Keluarga suka tak? Juga family member suka tak? Anak-anak I suka. Okay, good. Kita ada kicap cair, 1/2 sudu makan. Okay. Sudah 20 minutes. Sekejap. So, kita panaskan periuk dulu.
Sudah okay. dipanaskan periuk, so saya buka. Ha, bolehlah sekejap. Yang ini tak ada. Sudah 9. Oh, ini tu close. Kita tutupkan. Mungkin dah sudah habis. Kita mau atas sikit lagi. Oh, dia bagi dia ada, dia ada 3 tempat. Bagi dia tidak. Okey, kita mau letak satu sudu setengah, satu sudu teh minyak bijan. Satu sudu teh minyak bijan. Yes. Hello, hello Emily Key. Hello Miali. Hello semua yang baru masuk. Oh, Evelyn Key pun selalu kita punya supporter. Oh ya. Yeah. Yang itu dari England. Yang ini Evelyn Key. Jauh. Oh, jauh. Banyak jauh. Okay. Hello, Tacha. How? Lagi daripada England lah. Satu per empat punya garam. Satu pun empat. So, kali ni kakak nak masak. Apa tadi kakak ulang balik apa nama kita punya masakan ni? Masakan ini nasi ayam claypot versi kita guna periuk nasi. Tak ada claypot. Kita gunakan periuk senang, nasi. Senang, friendly. Guna periuk dekat rumah lagi senang. Betul. Senang. Kita gaulkan sebati. Okey. Ini semua bahan-bahan gaulkan sebati. Sikit. Sikit-sikit lah dia. Apa? Royalty. Wow, Farah belajar bahasa Cina ke? Ya, dia sudah banyak pandai. Itian. Satu hari ya, dia belajar 3 perkataan. Satu tahun ya, dia sudah boleh cakap banyak fluent biar Cina. Betul tak? Hokkien ke apa? Hokkien pun boleh. Hokkien. Mandarin pun boleh. Asal apa bahasa dialect you mau belajar. Okey, jadi ini Farah, ni hao. Ni hao. Ni hao. Betul. Sudah pandai. Okey, kita tambahkan satu sudu teh biar tepung jagung. Bagi dia punya daging rangat. Lembut sikit. Lembut kalau tak begitu macam kasar. Sebab biasa ai kalau tak tepung jagung, ai goreng lagi rangup. Rangup. Ni punya goreng tu lagi rangup, lagi best. So sama yang kakak punya. Lembut punya selalu saya sudah kurapkan daging bagi sikit tepung jagung bagi dia lembutkan. Okey, jika dekat rumah boleh siapkan peralatan ini sekurang-kurang 30 minit atau 1 jam, 2 jam lagi masukkan dia punya bau lagi. Wow. Okey, kita sudah siap ini. Sekarang kita panaskan periuk, kita mau masak dia punya ayam. Masuk dah ayam. So apa-apa pun kita mesti masukkan. Betul. Bawang putih. So ini halia. Ada guna halia juga. Okey, kita pakai halia. Halia bagus. So nasi ni boleh kita buang angin badan. Betul. Sama dengan bawang putih. Dia boleh membuang angin. So kalau untuk orang yang pantang-pantang tu, ini makanan ni pun boleh try kat rumah. Okey, sekarang kita masukkan minyak. Sikit minyak masak dalamkan periuk ini. Kita bukan periuk ini selalu kita saya cakap periuk. Pan. Kita gunakan pan. Periuk, pan sama kuali. Sama saja. So, boleh guna. Kita masukkan yang ini 2 ulas bawang putih yang sudah dicincang masukkan dalam. 2 ulas bawang putih yang sudah dicincang masukkan sebab dah periuk dah panas. Dekat belakang yang itu. Apa ni? Kuncialing dia cakap apa? Farah cakap Cina kakak Melih. Ma. Yalah kita terbalikkan. Terbalikkan. Lain kali dia cakap Cina, dia cakap Melayu. Saya ajar dia bahasa Cina, dia ajar saya bahasa Melayu. Boleh. Okey. Itin-itinlah sikit-sikit. Okey, letakkan ini halia. Tak mau bagi potong hiris, kita boleh bagi dia macam ni. Bagi dia pepe. Saya pun suka ketuk. Pang. Kalau kat rumah tu. Ketuk. Ambillah bawang sekali keluarkan. Bawang halia, bawang putih teruskan naik. Ui, sedapnya. Okey, bagi tumiskan ini bagi bau keluar, kita boleh letakkan cendawan. Sedap boleh. Shitek kita yang sudah direndam. Kakak rendam. How? Masukkan sedapnya. Cendawan. Okey. Ada selalu rendam dia yang itu air buang. Ini cendawan jangan buang. Ini boleh buang pasang nasi lagi bagi dia bau lagi bagus. So you pakai air cendawan cintik ni lah. Betul. Kita boleh masuk air. Ingat biasa kalau air dah buang terus dah. Tak ada boleh simpan. Selalu macam udang kering sudah rendam biar air jangan buang. Kita guna lagi. Okay. Masih manis. Pertama dia kita mesti pastikan cuci bersih dulu. Betul. Menggantikan bau dia kuat tau. Betul. Apa-apa pun bersih sebab dia dekat dengan tanah kan. Lawa cintek ni.
So make sure kan nak masak kena bersihkan apa-apa pun, yeah. Sayur pun dia kena bersihkan. Saya ada petua kalau nak rendam sayur ke apa boleh tak garam sikit supaya dia kuman-kuman dia keluar. Betul, ah, betul. Ah, semua masukkan sekali, bagi setengah. Weh, ayam ini lebih goreng-goreng sekejap. Lepas kita sudah masukkan dia punya beras. Yang beras hari ini saya gunakan 1.5 cup. Selalu you masak nasi yang mesti mak ingat. You guna berapa punya cawan yang itu, size cawan itu kecil. Biasa ada satu punya peria, semua peria. Betul ke? Sama. You guna satu, saya guna 1.5 cawan punya beras. Nanti air saya guna sama 1.5 punya cawan. Air. Oh, sama. Tapi tu orang tengok you punya beras. Kadang-kadang ada beras Japanese, basmati dia keras sikit, you boleh letak lebih air lah. Ini hari ini saya gunakan beras biasa. Beras wangi pun lebih kurang sama size dengan you guna dia beras. Okey. Saya guna 1.5 cawan dia beras. 1.5 cawan beras. So, senang lah kalau macam tu kita nak agak-agak. Guna 1.5 cawan beras, lepas tu masukkan dalam 1.5 cawan air biasa. Yes, dalam betul. Ni. Ya. Setelah saya masukkan dia punya nasi. Beras tu masuk beras sekarang dalam ni. Nasi. Belum jadi nasi lagi. Beras. Masukkan, bagi dia goreng. Gau. Ayuh. Kalau punya market lagi dah dekat. Tak adalah, sama-sama. Kakak pun pandai cakap beli pun dia akan market juga. Kita terbalikkan market. Nanti banyak Cina. Oh, Farah itu Aizah. Banyak cantik itu. You pun cantik, Ma. Cakap Melayu pandai. Tapi sebab tak sebanding dengan you. Paling kakak tu dia pakai sama color baju juga. Tengok dia cakap. Ya, selalu kita tanya ngamia. Kita orang tak rancang tau. Tak rancang langsung. Hari ini betul lah saya hitam. Hari ini. Memang ngamah. Okey. Betul. Kita masukkan daun pandan masukkan. Okey. Masuk semua. Cara masakan macam masakan Korea. Goreng. Okey. Kak Ani, kakak dia ada tanya lah Anu Hayati. Yang ni serupa dengan klepot nasi ayam ke? Klepot nasi ayam sama betul ke? Betul. Tapi kita tak gunakan klepot, kita gunakan periuk nasi, senang lagi. Okey. Kakak, apa itu tabau? Ha? Tabau. Tabau bungkus. Tabau. Bukan dia tengok macam dia mau makan, dia panggil bungkus saja. Tabau itu Cina. Dia segera tahu. Tabau itu bungkus. Dia tabau. Okey. Kita masukkan lagi satu sudu besar minyak itu minyak bijan. Tabau. T-A-P-A-U. Tabau. Tabau. Kita gunakan satu sudu besar minyak kicap pekat. Masukkan semua. Okey. So manisan tadi kita dah tunggu sampai 20 minit kak. Macam dia sudah mau lebih kurang kering ah. Dia tambah sikit tadi biar air cendawan. Sikit saja. Air cendawan yang sudah direndam. Okey. Senang sangat masakan ni. Easy. So korang boleh buat kat rumah. Yes, betul. Masukkan satu setengah sudu besar kicap cair. Ni kicap cair pula. Cair lah. Soya sauce lah. Mesti masakan Chinese banyak menggunakan kicap. Okey. Masukkan. Ini kalau Mio mesti dia suka. Itu warna hitam. Dia cakap dia nanti mesti panggil letak banyak. Masam sampai apa macam-macam sikit. Okey. Lebih kurang kita bagi dia itu stir fry semua dia punya bahan-bahan bagi wangi. Lagi kita letakkan setengah sudu biar garam. Okey. Apa-apa pun kita thank setengah you. Setengah sudu teh ya. Bukan sudu besar, sudu teh dia masukkan dalam. I betul-betul suka dengan periuk ni sebab dia sangat cepat tu masak. Okey, boleh masuk sikit lagi. Periuk daripada Cookerland, okey? Yes, kalau korang dapatkan periuk yang cantik ni bolehlah pergi dekat Cookerland. Betul. Okey, setelah kita bukakan periuk ini, kita masukkan semua bahan-bahan dekat dalam, masukkan. Okey, dah boleh masukkan? Boleh. You nak air masukkan? Ok.
Bolehlah saya masuk ini dekat sini. Okey. 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 Senang. Ayam klepot kita dah jadi ayam periuk nasi. Betul. Apa itu warna hijau? Ah, Nurhayati daun apa daun pandan. Daun pandan. Ah. Warna hijau tu daun pandan supaya bagi nasi tu betul lebih wangi. Ah. Okey. Okay. Chinese style nasi goreng ayam. Hmm. Chinese nasi goreng ayam ke ni? Nasi masa, bukan goreng lah, bukan bagi dia goreng wangi. Dia dah bagi wangi saja. Nasi ni dah kira kukus, so lagi sedap. Okay. Jadi kalau kita goreng, kita menggunakan minyak. Betul tak kakak? Betul. Sekarang kita masukkan dia air. Tadi ada tinggal masukkan sedikit air. Dia air cendawan. Campur. Sama gunakan. Tadi saya guna 1/2 cawan punya beras. Sekarang saya sama guna 1/2 cawan punya air. Ya, gitu. Minyak kakak punya resepi hari ni ya. So, siapa-siapa yang nak resepi selepas rancangan, habis rancangan ni, kita akan tunjuk resepi after rancangan ni. Ah, korang boleh layari layari ya. Semua bahan-bahan Facebook Kakak Kitchen dan boleh tengok resepi dekat situ. Yes. Okey, apa-apa pun hari ni korang perlu share dan komen. Okay. Dan tag Kakak betul Kitchen untuk memenangi hadiah yang bernilai RM300. Air fryer kita hari nak bagi tinggal lagi satu piece sahaja. Ah, last unit. Lepas ni tak ada air fryer, lepas ni benda lain nak pula. Ah, lepas tu korang perlu komen dan like. Hari ni dah berinilah. Ah, Allah baru air nak buat. Lepas ke siapalah tuan dia hari ni kakak. Alamak. Apa dia cakap? Ha? Apa tadi dia cakap? Air kata siapalah kakak ni. Siapa-siapa jika punya, saya dapat mau main lah, air pun mau main. Siapa punya lah tuan dia hari ni jadi apa? Air fryer siapalah. Meow meow, you pergi mana? Ah, meow meow. Meow meow hari ini ada program lain, so dia minta maaf tak dapat. Sedap meow meow sekarang banyak ini terkenal. Dia sudah busy. Banyak busy sekarang. Busy sangat dia. Yes. So, tinggallah okay, kami berdua sahaja. Betul tak? Bubur lebih kurang sudah bersiap. Dia macam ponteng kelas ke tak? Dia tak ponteng kelas jadi program. Okey, saya ulang satu kali lagi ya. Yang periuk ini apa tadi saya yang masak. Yang periuk ini tadi saya masakkan bubur manis Bali jingko pucuk. Sekarang bagi dia didik 25 minit lebih kurang. Saya mau masukkan dia punya jingko. Ada gula, masukkan dia gula batu. Gula batu. Ya, itu yang menyedapkan lagi manis-manis dia rasa. Betul. Ha, so kita masukkan biji ginkgo. Selepas saya masukkan apa gula batu, masukkan ginkgo. Biji ginkgo. Ini siapa? Lim Chiong Miao. Lim Chiong Miao itu miao miao lah. Dia tak ada muncul dekat sini, dia muncul dekat itu dalam komen. Miao miao mana yang pergi? Ayo, kita banyak rindu you miao miao. So korang boleh tag dan print screen dan hantar kepada Kakak Kitchen, okay? Tapi hari ni ya kita belum cakap berapa kita sekarang. Okay, kita tengok sekarang berapa orang. 53 orang. Share. Kita mesti bawa bagi mereka tahu. 5 kita hari ini lah. Kita tak mau banyak. Kita 100 orang. Boleh sampai 100 ah. Kita sudah boleh menangkan yang air fryer ini. Tak payah banyak orang ah. 100 sudah. Okey. Atau kita tengok hari ini biar share ada berapa. Okey, kita tengok atau share kita ada hari ini. Hari ini biar share paling sikit lah. 11 saja. So korang perlu share lagi. Bukan lah yang ini ya. Ini 230 sudah. Okey, sorry. 230 share sekarang ni. Okey lah, so kita bagi berapa? Kita mau 300 ke 400? 400 ah. Susah saya tengok. Kita pun tak mau bagi you susah-susah. Kita pun tak mau tinggi. Kita memang mau ada hati mau bagikan keluarga hadiah ini. 300 share sudah. Kita sekarang kurang 70 biar share. Lepas sampai 300, yang ini boleh menang balik rumah. Okey. Atau 100 orang punya orang tengah tengok. Sudah banyak share yang ini. Apa jadi eh? Kalau ada rezeki you, lepas ni kita tengok siapa yang luck. Yes, betul.
Okay? Jangan risau. Yeah, jangan risau. Nyong, nyong, nyong. Betul. Okay. Dua jenis, ha? 100 punya view, 300 punya share, kita hadiahkan air fryer. Yeah, air fryer. Berilah 300. RM300. Yes. So, kita nak mesti sampai 300 share. Hmm. Ah. Lepas, you mesti mau tag 3 orang, ha? Lepas print screen, hantar pergi kat kitchen dia, messenger. Ya. Lepas betul. Kita pilih you, okay, kita mesti you mau tonton sampai habis, ha? Tak boleh cakap, oh sekarang bukan, nanti sudah pergi, apa balik, nanti panggil you dia nama, you tak ada dekat sini. Okay, kita bagi 15 second saja. Lepas, kita bagi pemenang yang kedua, pilih yang kedua pemenang lagi. Tengok dia punya naik sudah, wow. Ya, kejap lagi kita sudah boleh siap, kita hidangkan. Itu Bali, dia punya Bali sudah bau naik, dia punya daun pandan bau, wow, sedap. Ini banyak senang lah. Jika you mah Bali ya, bagi dia lembut sikit, you boleh masak lama sikit. Jika tak mau, you bagi biarkan saja. Nasi tadi kita lagi satu, saya cakap satu kali kita hari ini masakan nasi ayam periuk, gunakan periuk nasi ya. Nasi ayam menggunakan periuk nasi. Okey, kita ada gunakan ayam, kita ada cendawan shiitake yang rendam potong-potong hiris, kita gunakan bawang putih, ada itu apa, sos tiram, minyak bijian, ada gunakan sos cahaya, ada gunakan garam, semua perapkan, bagikan halia, bawang putih, semua tumis, letakkan dia biar ayam. Mesti perapkan ayam sekurang-kurang 30 minit, bagi dia masukkan rasa. Sudah sedap. Ada you 1 jam, 2 jam, lebih lama, lebih sedap masukkan dia biar wangi. Wangi dia, bau dia naik. Daun pandan juga ada masuk tadi kan kakak? Ada. Daun pandan tu bagi membuatkan bau dia wangi, nasi wangi. Okey. Semua tumis, nasi, dia punya ayam, semua bagi dia panaskan, bagi dia semua itu apa bahan-bahan dia punya sos, masukkan lepas masukkan periuk nasi. So kakak, berapa lama kita nak masak dalam periuk tu? Okey. Periuk dia selalu ikut you punya rumah punya periuk. Sebab terlalu you masukkan dalam dia sudah lompat. Tip. Tapi selalu lompat masak nasi ya, tak boleh sudah sudah okey, sudah siap masak, tak boleh terus makan ah. Bagi nasi you mesti bang sekurang-kurang bagi dia henti 15 minit dulu. Baru boleh. Okey, kita baca je sikit komen. Boleh, boleh. Minum manisan ni. Kelas ni setiap hari Isnin. Nyali. Tidak, hari Isnin, hari Rabu dengan hari Jumaat. Setiap pukul 8 malam kita ada kelas. Kelas memasak dengan kakak. Kakak dengan Farah. Betul, betul. Jadi, Farah kata jangan lupa delivery tau. InsyaAllah kita akan delivery ke rumah anda. Kelas 10 ada ada order sampai 10 orang kita buat kakak. Boleh boleh kan? 10 lah, kurang lah, bagi 100 lah. 100 orang kita baru kakak buat dengan ai. Ai akan buat dengan kakak. Business baru kita sengaja sampai sini, kita masak bagi dia makan. Boleh. Dia yang kita masakan kita. So hari ni kita ada free air fryer. Siapa lah tuan yang bertuah hari ni mendapatkan air fryer hari ni kan kakak? Dan kita dah dapatkan bersusah RM300. Harga dia RM300. Okey, kita mau check dah. Sudah sampai 300. Sekarang sudah 301 orang. Okey, sekarang mau pilih orang. Kejap eh. Kenapa ni Nur Hayati cakap? Semua yang ajar janji halal ya. Jangan risau, masakan kita semuanya halal. Yes, sebab tu halal. Saya ada di sini ya. Macam hari ini saya boleh repeat satu kali, yang ini manisah. Langsung mesti halal. Kita guna daun pandan. Muslim friendly. Betul, muslim friendly. Daun pandan, fucuk ke keping, kita guna singkong, bali, semua gula batu, semua ini halal. Hari ini nasi ayam pun yang sama. Kita guna halia, guna bawang putih, guna sosa, semua pun halal. Lepas tambahkan itu ayam pun halal, biar kita masak. Ya, semuanya halal. Apa yang kita beli barang semuanya jangan halal. Jangan risau. Farah ada kat sini. Membuktikan makanan kat sini halal. Ada dekat sini. Saya pun makan ini. Risau tak ada. Jangan risau. So kakak, kita dah 300
02 shares. So okay, kita boleh pilihkan orang, okay? Yang tadi bang baru masuk ni belum tahu macam mana menang ini. Saya bagi 1 minit sekarang. Tag 3 orang, print screen, hantar pergi kakak kitchen via messenger. Okay, kita pilih 1 nombor. Okay, bagi you pilih 1 nombor. Nombor hari ni. I rasa macam nombor yang ke berapa? Saya rasa nak nombor yang ke 10 lah. 10. Okey, kita pilih nombor yang ke 10. Tadi yang you sudah hantar, you sekarang pun boleh masukkan lagi ya. You pun boleh masukkan you punya gambar lagi, print screen ya. Asalkan you ada you punya so jangan lupa tulis dekat komen, korang tulis hashtag. Dekat komen hashtag I love kakak kitchen. Okay, komen, macam kita komen pilih sekarang. Okay, boleh. So sekarang kita punya apa boss menunjukkan apa, pilih kat komen boleh. So korang pilih dekat komen lepas kita pun mau check pastikan you ada share. Lepas tu hashtag tulis I love kakak kitchen. Sekarang tulis I love kakak kitchen. Tu kau ni yang pertama sudah tulis I love kakak kitchen. Betul. Hayati. Kita tukar dia punya game sekarang semua bagi senang I love kakak kitchen. Hashtag I love kakak kitchen. Hashtag I love kakak kitchen. Lepas pastikan yang itu pemenang kita pilih nombor yang 10. Yang itu nombor yang 10 orang mesti ada share. Tak ada share, kita pilih pemenang yang kedua. Make sure yang tulis I love kakak kitchen ni dah share, dah tag 3 orang kawan dan print screen. You tengok ini orang dia tarik dekat sini program keluar, dia muncul, dia menang. Okay, siapa orang main dia I love kakak kitchen mesti mau share Jaden Eng yang orang pertama yang Jaden Eng selalu itu super supporter. Hashtag I love kakak kitchen dan jangan lupa korang tag. Okay, hari ni kita guna siapa-siapa yang handphone jangan lupa tag 3 orang kawan dan hantar kepada kakak sudah kitchen. Sudah siap sekarang bagi ting 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 ting. Kita keluarkan nombor orang yang 10. Okay, number 10. 10号. 10 you cakap 10. 10 betul 10 orang yang ke 10. Sekejap kita tengok yang menang okay. Hashtag I love kakak kitchen. Okay, sudah ada siapa dah? Siapa yang menang saya mahu tahu siapa yang menang I pun tak sabar nak tahu siapa yang pemenang dia. Okay, kita tengok siapa pemenangnya. Congratulations Wai Chan. Sila muncul Wai Chan mesti mau message PM kakak kitchen dia messenger hantar you komen semua sekarang, detail. Wai Chan mesti adalah sebab dia baru masukkan Wai Chan baru masuk Yalah sebab dia komen dia mesti ada dekat sini baru dapat main Jika tak ada, saya tak mau pergi kerja lagi. Oh my god, meow, you sampai FIU you tak mau okay, Wai Chan ingat hari ini mesti mau bagi itu detail. You punya nama, address, number, semua Wai Chan, PM, so kita pergi. Bagi 20 minit, 20 saat lah Wai Chan, mana you Wai Chan? Tak apa Wai Chan bukan, sebab saya ambil screen kadang-kadang tak tengok dia biar. So kita tengok guna yang tunjuk ada ada Wai Chan? Ada ada. Semua congratulations Wai Chan. Awak dah memenangi hari ni last unit kita air fryer yang berharga RM300. Jangan lupa.
next episode kita ada hadir lagi. Tapi hadir apa tak tahu. You mau ikut KPI program, you nanti you sudah tahu I bagi hadiah apa lagi. Okay? Ya Allah, yang lain jangan kecewa. Ada banyak lagi hadiah. Hari lain kita akan ni. Jangan kecewa. Okay, hari ni saya record satu kali apa yang saya masak aja masak hari ini. Pertama, saya tengah masak ini bubur manis. Itu apa? Bali jingko. Bali jingko pucuk. Bubur manis. Bubur manis. Bali jingko pucuk. Banyak panjang lah. Ya. You ingat apa bahan-bahan sudah dekat dalam masa senang saja. Senang saja bahannya. Ha, nampak tu dia bergelagak sudah. Yes. Betul. Okey. Kita tolak sikit. Boleh. Dia ada tadi dia sangat di dapur kita. Itulah Amal Rio punya dapur memang cantik. Canggih semua ada tengok ni. Ada penyedut udara. Inilah Amal Rio. Okey. Lagi satu dengan masak punya, kita selalu makan klepot nasi ayam betul. Hari ini bukan guna klepot lagi. Kita lagi senang kita gunakan perut nasi masak nasi ayam. Okey. Senang saja. Apa memang cakap apa? Mio dia kata dia menangis saya tak dapat. Alah Mio, you tak datang hari ni. Tengok hari ni kita masak nasi tau. Dia suka makan nasi lembut gitu, Mio. Rugi tak. You tahu Cina kita selalu cakap apa itu nasi lembut dah. Lembut nasi ada nasi lembut. Nasi lembut? Nasi macam bubur ke apa? Lembut dia nasi. Lembut punya nasi? Tapi dia bukan keras lah. Nasi selalu keras betul. You nak makan nasi lembut-lembut sikit you lah. You suka makan nasi yang lembut. Ada maksudnya macam, tau tak? Macam Korea punya. Perempuan lah. Cika-cika cakap dia. Dia bagi suka orang yang makan. Itu nasi yang lembut lah. Selalu dia. Itu dia bagi lelaki. Dia tak payah. Dia nasi yang lembut? Apa? Bagi lelaki macam mana tu? Maksud lah dia. Bagi duit bagi itu lelaki lah. Lepas lelaki tak kerja punya. Betul biasa tak? Biasa nasi lembut ni kita bagi dekat orang tua. So nasi tu senang orang tua tak mengunyah. Bukan cina. Dia ada maksud lain bagi Cina. Oh ya ke? Sing fan. Ya betul. Boyfriend tak kerja punya. Ada maksudnya Cina. Nasi lembut. Yang itu miau lah. Yang itu miau lah. Nasi lembut. Dia suka makan nasi lembut. Nasi lembut. Tahniah Wai-Chan pemenang home fryer hari ni dah. Wai-Chan boleh PM Facebook Kakak Kitchen untuk maklumat, bagi maklumat anda dekat Facebook Kakak Kitchen ah. Yes, betul Wai-Chan Okay. Congratulations Wai-Chan. Kita mah macam boleh. Mana nasi kita dah siap ke Kakak? Belum siap lagi. Kita belum mah bagi sekejap lagi. Ada laban saya tengok ya. Sekarang berapa lama ada lebih kurang 3 minit lagi. 3 minit lagi. So, ini manisan hasiat punya. Boleh. Kita boleh bagi orang tahu apa okey. Kita orang apakah program bagi Kakak Kitchen ini? Program apa? Program yang ini. Apa dia main point bagi Kakak Kitchen yang ini? Kita selalu bagi macam itu nak? Masakan Muslim family. Masakan Muslim family. Bagi kita kawan-kawan. Boleh cuba dekat rumah ya. Kawan-kawan kita yang mana Melayu, Chinese, India, semua masakan semuanya satu Malaysia boleh makan. Boleh try resepi kita punya. Sangat senang dan sangat berkhasiat. Bolehlah buat dekat rumah. Apalagi esok kejap. Pagi esok korang dah boleh try buat benda ni. Beli barang dapur. Apalagi. Pergi. Apa ni? Minggu yang datang ah. Minggu yang datang ah. You dari orang mana? Saya daripada Penang. Penang. Sama dengan saya lah. Saya cakap dengan you. Saya masakan makanan Penang. Apa tu? Mamak ke apa? Apa makanan yang Penang? You banyak rindu. Saya suka char kway teow. You suka char kway teow? Pasembo. Penang kita panggil pasembo. Tapi dekat KL ada banyak mereka tak panggil pasembo dan panggil rojak. Orang panggil rojak. Terbalik ah. Ya. Dekat Penang kita cakap rojak, yang itu rojak semua buah-buahan dia. Campuran dengan sos
dengan buah-buahan kita panggil rojak. Ya, betul. Tapi dekat KL kita punya rojak kita panggil macam pasembol. Ada ubi, ada sotong, ada cucuk, ada ayam, kadang-kadang dia masukkan ayam, ada punya mi sikit. Betul. Yaitu tak sama bahasa. Akan sekampung. Akan sekampung Farah dan kakak. Siapa ya, ni? Beda lah kita. Halo orang Penang semua ni. Bukan, Jaden bukan orang Penang. Jaden itu dekat Sarawak. Ai orang balik pulau. My grandmother's buat dekat sana lah. Balik pulau. Jauh sikit lagi. Saya dekat Tanjung Bunga. Tanjung. Dekat itu Batu Frenggi. Tanjung Tokong tau tak? Tahu tak? Tanjung Tokong sikit. Tanjung Tokong ada banyak seafood, makanan lah pun banyak sedap lah dekat sana. Makanan dekat sana semua sedap-sedap. Caketnya yang paling best dekat itu mana lagi makan? Dekat Burung. Sungai Burung. Sungai Burung cakap dia yang famous. Penang biasa suka. Apa beza? You selalu sini makan char kway teow lah. Apa yang beza? Penang punya dekat KL punya char kway teow. Kalau Penang punya memang semua tak boleh tandingi sebab dia sangat best. Dia punya kuah tu memang semua tak rasa macam yang kat KL punya. You pun faham kan? Betul-betul. Rasa tu betul-betul kuah char kway teow tu yang power ke paling best. Tapi lah. Tapi sini you mau makan char kway teow memang kurang dapat cari apa tau. Ya. Dia punya siham. Siham? You tahu siham tak? Siham panggil kerang. Oh, kerang. You suka makan kerang tak? Suka, favorite. Kerang bakar, kerang apa, kerang rebus semua. Banyak dia cakap dia selalu tak ada itu kerang yang itu fresh punya kerang. Fresh punya kerang lah. I takut kalau macam dekat KL, sometimes diorang ada pakai kerang yang macam boleh buatkan kita gatal kan kadang-kadang. Betul. So, kakak, I rasa kita kena kacau sikit lah sebabnya. Okeylah, kita tambah tutupkan lah. Ini sama biar. Masakan bubur manis ada Bali kita tak boleh letakkan dia tutup. Sebab saya mau bagi dia, bagilah cepat lagi, bagi dia senang. Jadi yang kata, banyak topik perbualan kakak dan Farah semua pasal Penang. Pasal Penang. Kita pasal Pahang pula ke? Kan banyak kita cakap Penang, orang banyak cakap Hokkien. Ini sudah siap. Kita mau cuba saya suka kalau pergi balik kampung, saya suka tengok belakang rumah nenek saya ada bendang, sawah padi. Yang best tu kalau tak balik kampung. Tapi sekarang kan tak boleh. Yes, betul. Hari ni tanya nasi ayam tu kena masak berapa lama? Okey, nasi ayam tengok dia berapa lama dah. Nasi. Okey. Ya, balik pula memang cantik Jess Chan. Memang cantik lagi. Kita cuba yang ini, bubur. So sekarang bubur ni bubur dah siap ke? Siap. Okey, bubur dah siap. Bukan tengok dia punya apa ginkgo tu. I nak tunjuk ginkgo kita tu. Tu dia punya ginkgo dah bila dah masak dia jadi kembang juga tau. Dia tak kembang banyak lah. Tapi bila dah masak dengan manisan, so dia rasa dia lagi lain sedap. Yes, betul. Mari. Okey, sekarang boleh try lah. Boleh rasa yellow meow. Indah pula dekat meow. Ini you boleh makan banyak sikit. Biasa meow-meow akan sap dulu sapu. Dia lagi laju dulu. Daripada I. Sudah mula berapa minggu sudah ni? I think dalam 1 month kan kita punya rancangan? Lebih kurang lah. Tapi macam belum sampai lah. Ada 3 minggu. Ya, 3 minggu. Okey. Ya, ini bubur manis Bali jingko fucuk sudah siap. Tengok senang saja. Jika you mahu bagi dia biar Bali lebih lembut sikit, boleh bagi dia masak panjang sikit biar masak. Itu dia punya bau dia pandan tu sudah naik. Best bau dia. Ni saya husband I asal balik pulau. Orang balik pulau juga. Kita geng. Siapa? Geng. Jessang. Jessang dia pias dekat sana juga. Nur Hayati dia baru masuk hari ni. Halo. Yelah. Selamat datang nak menonton rancangan kami. Okey, Nohati, kita nanti sekejap I ulang satu kali lagi apa saya yang masak hari ini Okey. So jangan risau, masakan Muslim friendly. Yes, betul. Korang boleh ikut resepi kita. Kita akan bagi resepi selepas ni. Selepas rancangan live Kakak Kitchen, kita akan post resepi dekat Kakak Kitchen. Korang boleh like dan komen dekat page Kakak Kitchen, okey? Dan kalau boleh share dekat kawan-kawan yang lain dan tunjuk ni makanan resepi yang berkhasiat masakan Chinese Muslim friendly. Macam so, mana dia rasa? Mana tahu korang boleh buat
apa? Duit kan dengan masakan Chinese ni. Ha, betul? Betul, betul. Ha, orang Melayu ya, jual. Betul lagi tak? Lagi Muslim friendly lagi. Muslim friendly. Tapi panas saya. Hati-hati. Ya, try sikit lah. Ha, panas, panas. So, korang boleh tengok biji tadi jengkok. Tadi makan itu jengkok ha, rasa dia ha, belum mentah lagi. Mentah dia rasa sekarang macam you rasa soya. Sekarang masak yang dia cuba, dia biar rasa you suka tak? I nak try rasa jengkok, biji jengkok. Panas lah. Cuba sikit. Ha, macam mana? Panas lah, hati-hati ya. Okey lah. Okey. Boleh lah. Biji jengkok ni. Ha. Sedap. Sedap ha? Ha. Yang ini selalu Cina suka makan jengkok ini ya. Bagi kuatkan ingatan. Good memory. Biji jengkok ni rasa dia ala-ala Bali juga. Tapi dia lemur pekat. Betul-betul. Okay. Dia macam ala Bali juga. Kadang-kadang ini ya, kita ada letak pecahkan satu telur biji pun boleh. Oh. Kadang-kadang. Kalau pecahkan telur tu dah macam Sabah punya manisan. Apa nama manisan dia? Dia campur dengan pisang juga. Pisang ah? Ha? Ah, itu Sabah punya manisan. I pernah buat, I pernah try. Sabah punya manisan ah. Kita tak tahu ada Sabah punya kawan-kawan dekat sini. Ada ke kawan Sabah kat ada sini? Ada, kita dah tunjuk apakah itu rasa dengan pisang ah? Manisan, manisan yang itu yang manisan yang campur dengan apa? I tak ingat nama dia, tapi dia orang memang makan dengan terkenal. Nasi. Kerak nasi. Kerak nasi. Ah, nasi yang kerak tu. So dimakan dengan kuah yang kita letak gula dengan telur sikit dengan apa? Dia campur santan pisang, sikit. Asantan. Pisang. Ah, pisang. Lepas tu dia makan dengan kerak nasi. Itu makanan orang Sabah lah. Tapi I cuma tak ingat nama dia apa. So hari ni kita masak manisan. So kita hari ni kakak buat manisan. Okey, bubur manis, bubur manis. Okey, Bali, jengko dan manis. Itu pucuk. Bubur manis gali Bali. Bali ya. Pucuk. Ha. Kita senang saja, kita gunakan 6 program punya Bali, kita gunakan 3 biji punya. Macam mana rasa dia? Rasa dia manis-manis. Ada sweet. Dia punya Bali tu memang best lah. Lepas tu ini punya pucuk. Pucuk ni dia rasa bila dalam ni dia jadi lain tau. Dia jadi best pula. Ha, makan pucuk ni dah. Biasa kita makan pucuk dalam sup-sup kan? Betul. So kali ni kita letak dalam manisan. So jadi dia memang lagi sedap. Lembut. Boleh accept lah. Ini makanan yang boleh accept. Biasa ada masak Bali tak? Dekat rumah. Ya, saya pernah buat Bali. Air sajalah. Ah, biasa ada tak air dengan gula je lah. So ini manisan boleh ini ajar. Ini letak manisan. Masak bagi anak-anak semua makan. Okey. Kita biar nasi sudah siap. Dia bukan bubur. Dia manisan. Manisan, sorry. Manisan. Ada satu, ada dia pakai jengkok, biji jengkok, okey? Pinggan lah, kita gunakan pinggan pun boleh. Okey. Biji jengkok tu sedap agak. Kita gunakan. Ini habis keluarkan dia punya periuk. Nah, yang ini kita mau keluarkan dia punya anjing dulu sebab ini macam boleh macam pressure cooker. Careful lah. Pressure cooker ni memang dia akan keluarkan, boleh keluarkan dia punya. Ini pressure cooker banyak boleh stew, boleh masak sup, boleh masakkan nasi bubur pun boleh. Masak nasi pun boleh. Lagi cepat lagi. Kakak, Farah nak tanya. Ini boleh tak orang pantang makan? Siapa? Berpantang lepas bersalin. Lepas bersalin boleh makan tak? Jarang ada makan Bali lah. Sebab saya yang bersalin lah. Kita mau bagi dia panaskan dia biar badan lagi. Itu Bali ya. Dia macam bagikan apa? Sejuk lah. Sejuk. Kita tak bagi suggest lepas bersalin makan Bali. Okey. Ngatui. Okey, siap kita boleh bukakan yang ini. So Bali ni korang kalau korang demam ke, boleh try. Bagus saya beri nasi sudah siap. Okey. Nasi dia sudah siap mah. Bagi tengok-tengok. Tadi sudah dia punya. Kita keluarkan dia punya daun pandan. Orang memang suka. Dia rasa dia light je. Tak terlampau manis. Okey, keluarkan dia punya nasi.
Sedap kakak. Habis saya emang. Wow. Nasi klepok kita dah siap. Sedap. Ah, bau dah bau itu. Mia bijian biar rasa dia biar bau dah. Nasi ayam klepot bersih penuh nasi. So, korang boleh try dekat rumah. Resepi ni senang je. Campur-campur. Tang-tang-tung-tang masuk siap. Kan? Tung-tang-tung-tang. Tung-tang-tung-tang. Dia ada cara langkah-langkah yang senang saja. Yeah. Kita letakkan daun bawang dekat atas. So, kita hias dengan daun bawang. Yeah. Stylist. Siapa yang suka ikan masin? Kita letakkan atas ikan masin lagi. Okey, letak ikan masin. Eh. Jangan, ini resepi ikan masin ni kalau korang yang... tak suka masin sangat, tak payah letak pun tak apa. So sekarang ni kita nak letak optional kita banyak. Boleh letak ikan masin supaya kita tak ikan masin lagi sedap. Yang ini ikan masin ya, saya sudah goreng sampai dia banyak rangus. Lepas tu makan nak kikok. Ya. Lagi sedap. Betul Emily Lim. Bali untuk badan sejuk. Kalau demam minum Bali. Betul. Kalau demam minum Bali. Betul. Resepi ni pun korang boleh try. Sudah siap ha? Okay. So dia kita punya nasi ayam. Eh, saya angkat satu bagi you cuba. Nasi ayam klepot versi nasi periuk. Senang sekejap dia sudah siap. Mesti korang goreng sekejap je. Campak ayam masuk dalam tu. Yes. Dah siap. Easy. Bila kita buat klepot. Saya bagi you satu. Guna sudu yang kecil. Makan. Dia punya panas lagi. Panas ah, cuba dia biar rasa. Sekejap ya. Jika dekat rumah, jika ini yang nasi sudah siap, you boleh letak bagi 15 minit lagi. Ini? Bagi dia biar dia biar sirap hisap serap, dia biar serap. Serap dia biar air lagi. Oh ya. Supaya dia serap. Betul. Okey, lagi kering, lagi sedap. Macam mana? Emily cakap, kakak tuang kat bowl bulat, baru tuang kat pinggan lagi cantik. Ini rasa semua lengkap. Ayam ni dah rasa juicy, ayam rasa cendawan. Dekat dalam nasi tu dah rasa tu. Masin semua dah cukup. So, I bagi grade 5. Wow, thank you, Sarah. Sangat sedap nasi ayam ni. Nasi ayam ni memang ada halia. Halia dia pun memang dia rasa. Dia bau sikit halia. Paling penting ah yang ini masakan halal. Okey. I boleh bagi grade 5/5. Okey. Orang boleh try kat rumah dah lah. Senang apa lagi campak-campak aje masak. Dia tak letak ikan masin dah. Buat ada lagi. I tak rasa ikan masin tadi. Letak sikit ikan masin. Letak. Saya letak sikit ikan masin. So ini ikan masin yang sudah digoreng. Ikan masin yang sudah digoreng. Ini banyak sedap ini ikan masin. Lovely, Farah makan tak berhenti, gemuk lah. Tak ada lah, sedapnya makan hari ni, makan habis esok. I makan, you baru makan, okay? Ini, dia tak boleh tahan. Sebab terlalu wangi, dia tak boleh tahan mau makan. Wangi tu ayam. Okay, boleh ya? Sangat sedap. Okay, korang boleh try resepi ni dekat rumah. Senang saja. Betul. Ha, yang semua-semua yang akan datang, kita ikut kita punya program selalu Isnin, Rabu, Jumaat, tiap-tiap minggu pukul 8 tonton kita punya program ini. Saya ajarkan semua makanan Asian, Cina, senang dan ringkas lah. Ikut semua cara-cara dia bagi langkah-langkah, okey? Okay, abah lagi losukan jaga abah. Sedapnya tangan apa? Tengah Farah makan dia. Dia sudah makan sampai tak boleh henti. Sudah pertama. Okay, sudah kita end of the program. Okay. Kita jumpa. So kita dah nak habis yang jaga air tengah. Air makan sudah sudah nak habis yang jaga dah. Rugi Mio tak ada hari ni. So kita dah ada pemenang dia Wai Chan. Congratulations. Betul. Anda pemenang yang hari ni last unit. Betul. So anda dapat, anda bertuah hari ni. So hari ni kita dapat belajar masakan Muslim friendly, Chinese Muslim friendly. So korang boleh try kat rumah. Masakan Melayu, India. Betul. Semua boleh try. Satu Malaysia. Yes. So easy. Apa dia masakan kita ulang balik kakak? Ini masakan okay. Nasi ayam masak dengan periuk nasi. Nasi ayam masak dengan periuk nasi. Satu lagi manisan kita. Manisan ini bubur manis. Bubur manis Bali, jingkong, pucung.
Okey, bubur manis Bali Jingko Pucuk. Yes. Okay. Ha, betul. So, kita nak ucapkan terima kasih kepada our sponsor Amario dan Cookerland. Cookerland. Thank you so much. Okey. Okay. Jumpa, so, jumpa lagi hari Rabu, yes, 8 malam di Facebook Kakak Kitchen. Bye. Bye. Oh, okay, saya sudah saya mau makan lagi. Pedamnya. Wah, ya, dia mahu tapas 1,000 lah. Kakak, you ada 100, dia nak tapas 1,000 macam mana? 1,000 memang dah. Siapa yang itu? Napa siapa yang dia cakap? Miali. You betul ke Miali? Kakak nak buat ni. Bye-bye. Wangi. Oh, Miali dah tapas bau dia punya rasa. Ikan masin tu sedap lah. Ikan masin sedap lah. Saya suka masin. Ada orang tak suka masin. Iyalah. Makan banyak lagi lah. Ada lagi ikan masin? You bawa lah. Iyalah. Saya bawa yang ni. Banyak ranggu tu daripada ikan masin. Nanti itu dia macam放pandan会不会美一点? 好像白啊? 还是水少一点?